Afrika atau KAA adalah sebuah konferensi antar negara Asia Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi ini diselenggarakan oleh Indonesia dan 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menginstruksikan seluruh camat dan SKPD untuk melakukan persiapan dan memperbaiki infrastruktur menjelang perhelatan Konferensi Asia Afrika ke-60 pada tahun 2015 ini. Beliau mengaku bahwa konsep pembangunan infrastruktur di kawasan peringatan KAA ini terinspirasi dari sebutan Bandung Paris Van Java. Untuk mempercantik kawasan Asia Afrika, Ridwan Kamil meminta bantuan kepada tim Forum Kota Bandung. Setelah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada bulan April ini, kawasan Asia Afrika menjadi semakin diminati sebagai objek wisata bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Karena fenomenal aja ya, karena semua orang ada kesini, ya, pengen juga nyobain gitu. Walaupun kita warga Bandung ya. Nggak banyak berubah juga ya, cuman mungkin karena ada tambahan-tambahan gitu ya. Dari Bandung semua? Iya. Ya, tentunya jadi lebih baik. Orangnya terutama ya, bisa menjaga kebersihan. Terus konsisten aja gitu ya sebagai dengan apa kayak pemerintahnya gitu kayak kan bisa ada momen baru gitu jadi konsisten continue lah gitu terus ininya jangan hanya lagi ini aja ya tuh liatin sampah aja udah banyak lagi benar sampah terutama terus